Cepat latih mie sopnya, kok lama kali? Ini lo udah siap lo pesanan kelen. Ina. Ih, enak kali lo Ti ini kayaknya, Ti. Lebay kali Kak Mumu ini, biasa aja nyami sopnya. Kayak hari-hari biasa, kayak gini juga nyami sop si Tati. Entah Kak Mumu ini, macam gak biasa aja lo. Boy, ada gosip lo. Gosip apa, Ti? Gosip apa? Kok aku gak dengar ya? Kok gak tahu aku ada gosip? Gosip apa? Tapi sebenarnya aku gak yakin juga sih sama gosip ini. Tapi ku ceritakan ya ini ya. Harusnya Ti, kalau gosipnya lagi hot kali, itu langsung kau ceritakan aja. Gak usah kau bilang-bilang. Tau lah gosip ini kan gak bisa nunggu ya kan. Kau pun menunggu-nunggu gitu lama kali jadinya wak mendengarnya. Entah si Tati ini. Tapi tunggu dulu lah sebelum gosip. Kau buatkan dulu aku minuman Ti. Lagi panas kali kayak gini aku butuh kali yang seger-seger. Itu kayaknya lagi banyak itu minuman kau itu. Iya Ning, ada yang baru Ning. Ku buatkan kalian Nutrisari ya. Wala Nutrisarinya, gak usah latih, di rumahku pun banyak. Nining, jangan salah kau Ning. Nutrisariku ini pasti belum pernah kau coba. Ini Nutrisari Milky Orange. Harus kalian coba. Hah? Rasa apa itu, Ti? Buatkanlah aku satu. Coba aku buatkan juga Lati, tapi banyakin esnya ya, biar makin seger. Iya, aku yakin kalian suka, dan ketagihan pasti dengan rasanya. Bentar aku buat ya. Nah, ini minuman kalian. Coba lah, pasti enak dan segar loh, Boy. Coba ya, Ti. Mantap kali loh, Ti. Ini rasanya segar. Perpaduan jeruk dan rasa milkinya cocok. Baru ini aku nyoba rasa yang ini loh. Ini emang rasa baru dari Nutrisari, Kak. Tau lah kau, Nutrisari emang jagonya minuman jeruk. Dengan 45 varian rasa yang unik-unik loh, Kak. Ih, banyak juga ya, Ti, varian rasa dari Nutrisari ini. Nggak pala bosan lah kita bisa minum Nutrisari setiap hari dengan berbagai rasa. Bener lah, Kak Mo. Bisa kalian beli tiap hari tempatku. Untung banyak lah kau Tati, mending aku beli di pajak di depan atau enggak supermarket aja, biar bisa aku nikmatin tiap hari sama anakku. Entah ini, si Tati ini, untung aja yang kau pikirkan lo Ti, pikirkan Ti cerita apa yang mau kau ceritakan tadi, cepetlah. Si Tati ini cepatlah cerita Ti, mumpung aku udah segar dan fokus ini, cepat cerita. Gak sabar kali lo Koning, itu lo kemarin si Tari cerita sama aku lo. Cerita apa lagi dia? Mau buat keributan lagi apa dia di sini? Gak jera-jera aku tengok si Tari ini. Diam dulu mulutmu itu Nini, aku belum siap cerita lo. Entah ini si Nining ini suka kali lo kok nyambar-nyambar. Shh, diam aja. Terus ganti apa ceritanya? Si Tari itu dibilangnya sama aku, si Mayang sama si Roma itu ada main belakang lo. Terus si Tari ngomong kayak gitu kok percaya? Itulah. Gak percaya aku bilang sama dia. Bagus loh kau bilang gitu, Ti. Lagian mana mungkin ya kan? Lagian aku heran kali loh nengok si Tari ini. Kenapa dia bisa sampai cerita kayak gitu ya? Gini loh Kak, kata si Tari, katanya itu si Mayang itu jumpa si Roma di karaokean. Astagfirullahaladzim. Kok bisa si Tari mulutnya kayak gitu ya? Gak ada itu, mengarang-ngarang dia itu. Iya, manalah mungkin. Kan si Roma tinggal di rumahku. Dia tuh anak baik loh. Keluar sama kawannya aja pun hampir gak pernah. Pernah tapi sekali-sekali. Sekarang ini dia lembur aja kerjanya. Ngumpulin uang, mau nikah. Itulah Kak. Makanya si Tari itu cerita itu gak percaya kali aku loh. Ngada-ngadanya itu dia. Memang si Tari ini mulutnya minta dinyonyok pakai cabe. Kalau si Roma kayak gitu harusnya kita udah tahunya dari dulu. Bukan sekarang-sekarang ini jadi gosip. Udahlah, gak usah pala kita dengar-dengarkan si Tari ini entah apapun diceritakannya. Kita iakan aja daripada pusing-pusing kan. Udahlah Kak, janganlah kita ceritakan sama si bordir. Nanti takutnya betulan pula dikira dia. Iyalah, gak mungkin kita ceritakan sama si bordir yang kayak gini. Berantemlah si bordir sama si Tari nanti, udah jadi masalah lagi. Iya, udahlah diam-diam aja kita. Gak usah pala kita cerita-ceritakan sama siapa-siapa. Di mana aku terima undangan ini ya? Belum lagi nanya dekornya. Cari baju di mana lagi nih aku? Ih, pening kali. Bang Roma pun diajak lembur aja tiap hari. Nggak ada waktunya. Aku tanya sama orang ini aja. Tanya dulu. Aku telepon aja si Mumu.
Halo, Mu. Kau di mana? Apa? Aku di tempat Tati ini sama Nining. Oh, ya udah kesana aja lah aku. Sana lah aku. Coba minta kawanin orang itu. Si Bordir nelpon, Kak. Kok pas sekali dia nelpon kau? Ala biasa juga nyati si Bordir itu. Kok enggak nelpon tiba-tiba dia udah muncul di sini. Tah si Tati ini, kau belum apa-apa udah parno duluan kau, ketakutan. Ya namanya orang kepikiran lo Nining. Tah kenapa ya aku pikirin si Bordir ya? Ya kemana nya anak-anakku ini? Udah capek kali aku nyarinya, jam segini belum ada yang pulang. Oh. Sup! Mau kemana kau? Wih, inilah Kak, mau cari anak-anakku, mau ke lapangan-lapangan sana aku. Jam segini belum ada yang nampak batang hidungnya. Ya udah aku cari anakmu, nanti culik pula. Pikir dulu aku ya. Iya kabar, hati-hati. Eh kamu, gak ada si Bordir cerita tentang pernikahannya itu sama si Roman. Entah ngomong-ngomong gitu sama kau, entah ngabar-ngabarin apa gitu, gak ada. Gak ada loh Ning, gak mungkin ku tanya-tanya, ya kan? Segan. Eh! Eh Bor, ceria kali kau, baru diceritain loh kau, udah muncul. Dari mana ceria? Buta mata si Tati ini. Muka aku ini lagi kayak gini, kok bilang ceria? Orang lagi banyak pikiran, banyak masalah ini. Kepikiran apa sih, Bor? Apa sih yang dipikirkan? Janganlah banyak pikiran gitu, kok nanti sakit loh. Iya loh, Wak. Kok ini mau kawin loh, jangan banyak pikiran. Itulah, ini aku mau mempersiapin itu semua. Eh, tapi kalian ada tahu nggak kayak tempat undangan di mana? Terus cari dekor, sewa baju pengantin gitu. Ada nggak kalian tahu? Loh, tapi baju udah jauh-jauh hari, kok cari-cari, kok bilang. Kok baris sekarang pun kau cari-cari lagi, walaupun ngomong sampai terblepet-blepet gara-gara dia. Kayak mananya bajumu itu? Itulah nenek itu, entah kayak mana buat bajunya. Ah, jadi kena golong aku. Bukan bajunya yang dijahit, mestinya dijahit jadi dua gini, rapat. Tapi aku suruh pake, kan gila nenek itu. Kayak mananya nenek itu menjahit, kok mesin jahit pula dijadikannya satu terus kau disuruhnya make. Sarap memang itu. Kok enggak gini aja, keliling aja Bor, cari, terus laga-laga harga, siapa tahu ada yang cocok, iya kan weh? Eh, teringatnya ada loh mau kutanya samamu Bor. Udah ada kau dikasih si Roma uang? Ya ada sih dikasihnya, tapi enggak banyak. Tapi itulah, soalnya kan masih nabung-nabung lagi. Masih banyak keperluan yang lain kan, jadi harus nabung dulu. Oh, udah ada yang dikasihnya duit, Bor. Iyalah, lagian kan si Roma juga kan kerjanya kan nggak yang kayak mana-mana juga penghasilannya kan. Jadi udah wajar lah itu segitu, Bor. Ya nggak mungkin juga lah kalau dikasihnya seberapa, Ning. Kalau dikasihnya sama si Bordir 500.000 berarti segitulah uang si Roman untuk bantu pesta-pesta. Kan nggak mungkin. Oh udahlah itu, Kak. Kalau masalah itu cukup si Roman sama si Bordir aja yang tahu. Tapi, Bor, senang kali aku loh, Bor. Kau udah menyiapkan undangan, dekor. Senang loh aku, Kak. Iya kan, Ti. Senang kali ya, Wak, ya. Wiwi, bentar lagi nggak ada lagi lah satu geng kita ini yang perawan tua, kan. Kau lah Kak Mumu, pala kau bawa perawan-perawan tuanya itu. Seneng kali lo kami, Bor. Tol out lah kau ini juga nanti ya. Eh, ya ampun udah ngumpul aja kalian ya jam segini. Ih, untung kau datang lo Is, lagi membahas hal penting lo ini. Mau bahas apa rupanya kok serius kali? Penting kali rupanya nih, hah? Apa? Ini loh Is, si Bordir, dia udah mulai mempersiapkan, blepetan lagi aku kan, mempersiapkan undangan, dekor, ya kan? Ya Allah, Wak, seneng kali loh aku dengernya. Udah sampai sejauh mana persiapan kau? Baru aku mau mencari, inilah mau minta kawan sama kalian, gak tahu aku harus mencari kemana. Kawanin lo yuk. Kayak mana ya, Bor? Aku nggak bisa loh hari ini, kami ada pertemuan petani-petani. Kapan pula kok ada organisasi petani-petani, Kak? Aku pun nggak bisa juga loh, Bor. Kok ajalah si Nining sama si Isaya yang nemani kau. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, Bor. Biar aku sama Isaya aja yang ngawani kau. Orang ini sibuk, ini perkumpulan petani-petaninya ini ngeri kali memang orang ini. Ya kan, kau pun mau perkumpulan kawan-kawan warungmu, kan? Yaudah, yuklah kita aja, yuk. Ayolah, nanti keburu sore, yuk. Yaudah, ayolah semangat kali aku. Cancel aja lah perkumpulan nyeder-nyederku itu. Eh, tunggulah dulu, Wak. Ih, aku gak ada bawa uang kecil pula. Mau bayar mie sopku, gak enak pergi gak bayar. Uang kecil.
Ning, Ning, dari dulu lo kok nggak berubah-berubah. Ada aja yang celahnya untuk kau. Diam kau, Kak, diam. Udahlah, berhenti. Punya orang ini semua, ini yang orang ini makan masuk bonku aja, nanti biar aku yang bayar. Kok enak kali dia kau bayari semua, nggak sekalian sama perkumpulan kawan-kawan petaninya kau bayari juga. Ngawur kau, elah tumpurlah aku membayarin kawan-kawan petani dia ini. Wah, aku kayak mana? Ih, si hantu satu ini pantang tak top. Udah gampang lah itu nanti, udah ya. Eh, wah, aku ketinggalan. Loh, wah, Bor, Bor. Wah, wah. Ih, ditinggal. Kamu yo, udah naik, lah. Bukan naik. Maupun. Ayo, ayo. Bor, kawan-kawan ngecer dia gak kebayar. Lumayan sangat lah semalam. Saya cari botol-botol tuh dapat banyak. Ih, kayaknya saya harus cari lagi lah ini. Lumayan lah buat belanja-belanja besok. Kamu teh masih mau mengelak sama Ambu? Kamu mau berbohong? Aduh, saya teh kenapa kasar sekali atuh ya sampai menampar si Mayang. Padahal dia teh anak saya satu-satunya. Tangan kamu teh kenapa ringan sekali atuh? Ah, ya Allah Gusti. Kenapa saya jahat sekali atuh sama Mayang? Alhamdulillah, ada botol. Ih, rezeki sangat lah ini. Kenapa berdiri tegak macam ni? Apa mungkin pertanda baik ya aku mendapatkan uang banyak nanti? Kenapalah BAM itu berbicara sendiri? Bi! Eh, Teh Wati, naon atuh teh? Kenapalah Bibi ngomong sendiri? Macam sedih gitu lah raut wajah Bibi. Janganlah berbicara sendiri macam tu, tak baik ah. Tenang naon atuh teh, saya cuma lagi banyak pikiran wae. Aduh Bi, janganlah banyak pikiran macam tu. Nanti banyaklah yang datang segala penyakit ke tubuh Bibi itu tak baik. Kalau ada cerita, ada masalah, ceritalah ke Wati, tak apa. Aduh gimana atuh ya, dari kemarin teh saya terbayang-bayang terus. Apa yang Bibi bayangkan? Nak beli rumah? Nak beli mobil? Ceritalah. Ente atuh teh, saya teh kepikiran sama si Mayang. Terus kebayang-bayang sama Mayang ini. Kenapa lah Bibi bisa kepikiran sama si Mayang? Bukannya si Mayang ada di rumah? Ente atuh, si Mayang kan sudah balik. Makanya saya teh kepikiran. Mungkin Bibi masih rindu lah dengan si Mayang. Tapi kenapa lah si Mayang tuh cepat sangat lah pulang? Mungkin atuh ya teh, saya teh masih rindu mungkin atuh ya sama Mayang. Ah, saya ada ide cemerlang lah untuk melepas kerinduan Bibi. Ah, yang benar atuh Teh Wati. Emang Teh Wati punya ide apa? Habi, bagaimana lah kalau kita susul saja si Mayang itu ke Jakarta. Aku akan temani Bibi lah kemana saja. Apalah bawa-bawa koper. Kita naik pesawat bisnis kelas. Setelah itu kita nginap di hotel setengah bintang 5. Bagaimana, Bi? Aduh, macam mana tuh ya? Bi, janganlah risau macam tuh. Cukuplah Bibi itu beli tiket berdua saja untuk Bibi dan untukku. Tak apalah. Amboi, aku sudah tak bisa membayangkan kalau seandainya aku ni pergi naik pesawat jadi orang kaya walaupun hanya beberapa hari lah, Bi. Aduh, Teh Wati ini, Teh. Ayah-ayah wae, saya tentu mau atau nyusulin Mayang ke Jakarta. Memang bodoh lah sangat BAM ni. Kenapalah tak mau pergi? Kamu lepas rindu dan berjumpa dengan si Mayang. Ya saya juga bisa merasakan kasur setengah bintang 5 itulah, Bi. Tak apalah, ayolah. Mbung ah, saya teh mau di sini wae. Aduh, gagal lah aku jadi orang kaya ini gara-gara kebodohan si BAM ini. Amboi, kenapalah Sumiati mengejar anak yang macam tu? Macam seorang gembala. Eh, awas jatuh, jangan lari-lari lah. Pelan-pelan, Atu. Wih, emanglah anak-anakku ini bandel-bandel kali loh. Eh, Sumi, kenapalah kau kejar anak kau macam tu? Kalau anak kau terjatuh, terluka, apa tak kesian kau dengan anak kau tu? Hah? Bandel kali lo Kak Wati sekarang orang itu. Masa duduk-duduk orang tuh di warung mie goreng itu sambil ngeliatin orang makan. Kayak mana coba perasaanku Kak kalau kau jadi aku? Aduh.
Aduh, kasihan pisan atuh anak kamu, Sum. Kalau begitu teh berarti anak kamu pengen jajan. Panggil atuh anak kamu, biar saya yang jajanin. Hah? Betul, Bi. Biar ku panggil anak-anakku ya. Hei, nak sini! Balik, balik, balik! Nek mau ngasih jajan! Apa, Mak? Amboy, baik sangatlah Bibi ini. Jadi terharu lah ku melihat kebaikan Bibi. Iya kan, Kak Wat. Baik kali BM ini. Jadi pengen sungkem loh. Apa, Mak? Ini Nek mau ngasih jajan. Aduh, yang mana tuh ya? Oh, yang ini aja. Ini duit kecil. Ini untuk jajan, Nak. Sini. Kesini. Wih, Bi, banyak kali lo itu, Bi. Bi, bodoh sangat. Kenapalah yang merah Bibi kasih ke anak-anak itu? Tak baik. Seharusnya yang purple ini lah yang untuk anak-anak. Ya, gimana atuh? Ini teh uang besar. Anak-anak dikasih uang besar nanti. Takut hilang. Kalau ini teh uang 1000, dia bisa untuk beli es krim atuh kan? Terserah Bibi lah. Ah, pusing aku. Bodohnya tah. Macam mana kalau masalah berhitung tak ada pintar-pintarnya. Giliran aku pinjam uang tak pernah dikasih. Sum, ku ingatkanlah sama kau. Lebih baik kau jagalah tu anak kau. Kau seringkan masak makanan atau snack untuk anak kau di rumah. Jangan sampai macam tu. Malulah, Sum. Ah. Ha, bener atuh kayak yang dibilang sama Tewati. Kalau anak kamu seperti itu, Tekan. Jadi malu atuh, Sum. Kayak gitu loh aku, Bi. Aku sering masak makanan sama orang itu. Yang namanya anak-anak, ya kayak mana? Di luar maunya jajan, pulang-pulang minta duit. Manalah sanggup aku, Bi. Uangku gak ada loh. Sum, kau kan kerja. Masa kau tak bisa memberikan uang jajan untuk anak kau? Kak Wati, aku pun kerja. Bukannya dapat gaji tetap. Kau tengoklah, ha. Adapun dapat gaji, aku bayar rumah. Tak bayar apa-apa. Semua kebutuhan rumah itu banyak loh, Kak. Aduh, kasihan pisan atuh kamu, Sum. Ya udah nih, saya kasih teh duit 400.000. Tapi ini uang 1000 buat apa atuh saya ya? Ini buat kamu aja tuh, buat yang enggak banyak tapi ya bisalah untuk beli miso atuh ya, Su. Bi, banyak kali lo nih, Bi. Bi, makasih lo ya, Bi. Aku pulang dulu ya. Nanti sebelum Bibi bertukar pikiran ada yang ngasut bahaya. Dadah, Bi. Yuk, Kak. Siapa tuh yang dimaksud Sumi? Tak tahu lah, Bi. Hei, Sum, apalah maksud kau tuh? Ha? Sum. Enggak, Kak, enggak. Aku pergi dulu ya, Kak. Hei, tua bangka yang bodoh. Kau sudah ditipu-tipu lah sama si Sumi. Kenapalah kau bisa masam tuh? Astagfirullahaladzim. Berarti teh, maksud teh Sumi tadi teh Wati atuh ya? Tak macam itulah, Bi. Saya hanya memberitahu yang baik-baik saja. Bi, ada lagi lah tuh uang di dalam kantong. Kenapa atuh teh Wati menanya uang-uang saya? Untuk saya lah, Bi. Pamali lah Bibi memberikan uang kepada Sumiati di depan aku. Tapi aku tak diberi apa-apa. Aduh, Pamali tak ada hubungan atuh. Dah, saya teh takut dipengaruhi sama Tewati. Saya balik atuh ya. Loh, Bi, Bibi. Ih, kenapa lah hidupku macam ni ceritanya? Tiket pesawat tak dapat. Tidur di tempat hotel setengah bintang 5 tak dapat. Apalagi dapat duit dari BEM. Kenapalah hidupku macam ini, kesel rasanya. Memang si Tari ini mulutnya minta kena cabai ya, kan? Kalau misalnya si Roma itu kayak gitu, kita dari dulu udah pasti udah tahu kita kayak mana si Roma itu. Apa? Ya namanya orang kepikiran loh nih. Next. Itulah. Oh. Tapi baju kau bilang udah dapat. Dari jauh-jauh hari kau cari, kau bilang. Aku pun ngomong udah kelepet-lepet gara-gara kau. Kenapa sih?